Dia yang mengukir ya di atas derita, menari-nari sekenanya dalam lembaran terasing bernama bunga tidur. Langit bikin puisi. Kakak kamu tuh ya kayak kutub, dingin banget. Emang sulit untuk digapai. Yang penting kamu atur di berikutnya. Kayaknya untuk berikutnya Mbak harus mulai usaha sendiri deh. Sabar. Hey. Perasaan itu gak akan pernah bisa dibeli, ya. Hati ini tahu kok mana dia harus berlabuh. Kamu udah baca Seberaji gak? Kamu tahu isi dari puisi itu semuanya tentang kamu. Senja, kalau ada masalah cerita dong. Bahu gue selalu siap untuk jadi tempat sandaran lo. Still my heart catch my breath, but my smile betray me. Ini bukan cara kamu buat bikin aku down kan? Hargain keputusan aku. Rumah mereka dekat sana. Serumah adik kakak. Kenapa ekspresi langit kayak gak ikhlas gitu ya? Apa dia sister kompleks? Bucin lo ini itu bisa berbahaya. Emang gue bucin? Kenapa? Ngapain di sini? Dari gue. Bikin gue celaka lo. Berarti kamu udah tahu kan perasaan aku dulu. Mas Langit, selamanya kakak buat aku. Aku gak mau jadi kakak kamu. Tahu jangan-jangan dia suka ya sama Senja. Gue juga sekarang benci banget sama Senja.